Halo agan-agan sekalian, Abang Cihu lagi di sini. Di video ini videonya nggak terlalu penting ya, karena daripada gabut, saya mau replyin komen-komen di channel saya. Karena kalau nggak di reply kan, waktu saya lihat gini, ini ada banyak banget. Jadi gatel maunya di reply biar hilang gitu ya. Oke, jadi kalau nggak mau nonton, nggak usah nonton, nggak apa-apa. Ini daripada saya yang reply sendirian, mending sambil ngobrol-ngobrol. Wah, ternyata kak developernya cuma sendiri. Iya, makasih ya. Iya, sendirian. Makanya lama bikinnya. Oke guys, jadi saya ini bikin game apa namanya? Apa yang baru ini tadi, Stasiun Kalimedia ya. Ini bikinnya 4 bulanan guys, 4 bulanan terus, tapi dimain sama orang cuman 15 menitan. Saya waktu upload game ini pertama kali, saya lihat di YouTube yang mainin itu ada orang India guys, orang ini ya, saya pertama kali orang main ada orang, akunnya kayaknya akun-akun India gini. Ngerti lah saya, udah cek soalnya kayak gini, Manish G Gaming. Lihat, dia main 15 menit, selesai, diselesaikan 15 menit, diupload. Jadi kan sebenarnya sih nggak apa-apa ya, tapi yang saya rasain tuh, saya bikin game 4 bulanan, dia mainin 15 menit, udah dipotong-potong sih mestinya diupload di YouTube. Orang lain main kan jadi gampang, main cepat selesai. Nah, kan agak nggak enak juga saya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Setiap orang main tentunya itunya nanti beda-beda apa pengalamannya. Itu dia. Saya bikin gamenya itu makan waktu lama karena sendirian. Jadi teman-teman bilang, ayo dong lanjutan ceritanya, saking banyaknya yang minta request apa ya lanjutan ceritanya, saya sampai aduh nggak buka channel ini dah, biarin aja, males baca komennya, capek nge-reply, soalnya iya ini lagi kerja, lagi bikin lanjutannya, tapi yang komen nggak ada habisnya. Coba terus yang ini, kasih paham aku, kasih paham bang, wak wak wak, ya, apa maksudnya ya, kasih paham, paham, oke, wah ada pecinta game desa meramu, mantap bang, sukses terus, ya terima kasih. Salam dari Wong Cirebon. Oh nggih. Salam dari Jawa Timur. Bang Miao sampai ke bunga ya. Hehehe. Iya. Ya begitulah. Online kan dimana juga kalau ya terima kasih bang ya. Oh gitu ya bang, caranya kerja tendernya. Saya bilang apa emang waktu itu? Lari terus, iyalah lari. Kasih bang, sama-sama. Bang, meme-nya copyright. Oke, sudah di fix. Tanda meme-nya tunggu update 1-1. Bila? Gak nyangka loh, buat game kan masih segini senyap. Iya, soalnya baru ini aja nih saya nyoba-nyoba.
Iya, jadi sebelumnya itu channel saya ini, saya cuma ngupload apa ya, screenshot atau screen recording game-game yang pernah saya buat, saya upload, terus udah gitu, tinggal gitu aja. Makanya nggak terlalu berkembang channelnya. Ya coba sekarang ngonten lah dikit-dikit pas lagi sempet. Ntar kalau saya lagi nggak sempet dan nggak ngerjain game, ya ini channelnya sampai berbulan-bulan nggak saya buka, guys. Oke, makasih ya. Jangan capek-capek. Skill item number one Kak Reki belum level 6. Hehe. Kenapa Kak minta izin sampai TKI untuk males ya sama gitu-gitu ribet. 5 jam sebelum rame. Wow, keren Bang Jiwe. Ayolah bikin game GTA rasa lokal. Oh iya, sudah cita-cita saya, tapi belum bisa. Bang bikin game horror wisata mistik, bisa jalan-jalan lihat hantu tapi gak diserang. Oh iya. Ya, saya juga udah pernah kepikiran sejenis kayak apa ya? Saya mau kasih unjuk si Bun. Bukannya Bun Misteri. Apa ya? Gak tahu, saya lupa nama channelnya. Jadi saya juga suka jenis kayak gitu, pengen saya bikin game kayak gitu nanti ya, kapan-kapan ya, ya gitulah, tapi nanti-nanti, belum sempet sekarang. Bang tolong gamenya, pas aku pencet play tiba-tiba gamenya keluar. Paling gak cocok sama HP-nya. Coba di cara hilangin hantu kuyang di gudang. Cara ngilangin hantu kuyang gini, kalau si Kunti selalu ada, tapi kalau kuyang kamu bisa masuk gudang tanpa ada kuyang kalau kamu sudah nemuin kunci gudang saja, tanpa kamu menemukan apa ya, sebelum kamu menemukan dua kunci lainnya. Oh ya, temuin kunci kepala stasiun sama kunci gudang saja, baru masuk gudang, ntar gak ada kuyangnya. Kalau saya agak lupa juga, saya lihat di sini kuyang. Mana kuyang? Nah, ini kalau kamu punya machinist key, warehouse key, dan head of station key, kalau kamu udah punya tiga-tiganya kunci-kunci itu, nanti kuyang pasti ada. Kalau kamu mau masuk gudang tanpa ada kuyang, jangan temuin tiga-tiganya, temuin
semua kunci selain kunci masinis. Kerja tanpa kunci masinis. Tanpa kunci masinis. Oke, pertanyaan yang bagus. Kalau nggak tanya, kamu nggak bakalan tahu. Bikin game yang karena miau. Wah. Wak wak wak. Emang nggak apa-apa ya. Ntar masalah. Bang bikin game kayak gitu ya bang. Iyalah. Ya iya. Insya Allah. Oh ini bang miau nge-reply oi. Oke bang siap. Wah. Hehe. Gak apa-apa bang. Gak apa-apa bang. Namanya juga mainan. Makasih banget ya. Udah. Reply-nya ke Bang Miawak ya, jadi nggak usah saya reply. Nah, oke. Okay. Oh iya, aku mainkan kenapa selalu keluar sendiri ya? Ini videonya jadi lama nih, nggak apa-apa. Nggak usah ditonton, nggak apa-apa. Saya sendiri yang iseng rekam. Berapa nih? 11 menit. Tuh, masih banyak. Oh, udah habis kok. Oh iya, aku main kenapa selalu keluar sendiri ya? Loh ini versi buaya mana nggak keluar sendiri gamenya. Oh, mungkin yang ini berat gamenya. Oh, karena stasiunnya ini dan bangunan non di luar. Ya, apa ya istilahnya? Banyak stasiun dan bangunan-bangunan yang ada di sekitarnya banyak bangunan terlagi bangunan yang tidak terlalu banyak bangunan deh. Iya jadi saya itu bikin stasiun itu asalnya awalnya nggak terlalu terencana ya, jadi bikin ruangan itu akhirnya kebanyakan guys, ruangan-ruangan kayak toilet, ruang apalagi itu, ruang kebersihan, ruang petugas taman gitu-gitu nggak kepake akhirnya, mau saya buatin juga aduh kebanyakan, capek bikinnya. Wah nyambung gamenya, satu desa melaung, dua desa melaung gitu, tiga desa melaung. Iya makasih. Kalau di game itu ada CC 203 dan WP. Iya kali ya, saya sendiri gak hafal. Semoga versi AMF akan hadir. Ya, segera. Bang, gak apa-apa namanya juga game gratis. Oh, iya. Ya. Nah kalau bisa kayak dulu lebih bagus tambahan gamenya masih dalam dulu pakai gold terus hehehe. Iya apalagi tuh kok masih banyak ya bang, coba cek channel Aci Gameshot dia menerima game. Iya nggak bisa dimention ya ini ya. Keren.
Kang tolong buatin game yang kayak yang naik kereta pas awal-awal di game Kajian Kalimantan tapi versi jalan-jalan bukan. Iya, saya juga pengen main game naik kereta-kereta anime tiket. Pulau kamu ke rumah Simbok. Gimana bang? Nah ini nih tanya terus update-nya gimana game berikutnya. Aduh jangan survival. Oke, jadi nanti game berikutnya itu saya bikin slow lagi ya, modelnya kayak Desa Meraung yang pertama, yang santai aja mainnya, ada kejadian apa, ada apa di sini, jumpscare dikit-dikit ya, tapi nggak susah, tenang aja. Nanti game yang saya buat itu saya usahakan bervariasi, enggak monoton modelnya satu model semua, enggak. Siap. Ini berkali-kali nanya nih Kiboy Gamer nih, lanjutannya gimana, lanjutannya mana, pusing saya. Hati game saya tamat bang mainnya, kayaknya ada ending kedua bang, soalnya guna HP buat pertanyaan bagus tentang HP. Oke, tentang HP itu emang sengaja gak ada gunanya biar kalian ngira kalau HP-nya udah diambil udah gitu doang kali keluar, padahal ada jadi empat. Nah kayak gini-gini yang tahu yang lihat video ini, saya kan nggak umumin di tempat lain ya, nggak ada yang tahu kenapa buat apa sih HP itu, kalau nggak ngelihat video ini nggak tahu ya. Lah mana kuyangnya nggak nyamperin pulang, nggak nyamperin pulang, apa maksudnya, masa sih nggak paham kang, itu banyak iklan lo mana. Iya. Mangap. PG Agung, Bang, Agungnya udah mati kah? Masa? Masa? Kembaran utamanya mati. Kayak gak pernah. Girl. Ini laki atau perempuan ya, nggak tahu. Please, Arif Noel. Ah, siapa ngati? Ini abang ngati ya? Siap banget. Pasti. Pasti akan datang. Ditunggu. Mantap grafiknya. Ah, masa. Mamang. Ya, makanya ya. Wak, wak, wak. Bang, cerita Arifnya kapan ini? Ya kan? Baru rilis cerita yang ini tentang Agung, dan tanya Arifnya kapan. Aduh masih di kandungan, coba videonya di tag ke IG nya Bang Miawak atau tulis oh ya hehe. Siap siap, pas udah dimain juga sih hehe. Wak 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 hehe lagi. Kalau bang sama Andi, Kacau dan Lavender, saya nggak paham.
Okay. Habis. Semoga aja ini kalau saya refresh sudah habis ya, nggak ada lagi ya. Satu. Update sekarang jadi oke lah karena untuk di game ini sudah hilang. Makasih. Makasih teman-teman lain dapat info aja. Oke, jadi emang begitu ya. Karena ini game rumahan, saya bikin dan saya sendiri yang ngetes terus saya rilis. Jadi ya testernya cuma saya sendiri. Karena keterbatasan ya, jadi yang sekarang terjadi itu testernya ya kalian yang mainin game ini. Kalian bantu saya ngasih tahu bugnya ini bang, bugnya itu bang, nanti saya usahain, saya benerin, saya update. Nah, begitu. Oke, terima kasih ya udah main dan udah nonton video ini. Sampai jumpa.